Yo Min Lat yang sudah maju ke depan, memang sangat cerdas, sangat smart, sebuah gol yang sangat cantik tadi. Iya, kita lihat Evan Dimas sebagai kapten, ya. Dan kita lihat Dante yang lambat, umpan yang sangat baik sekali, jauh ke depan, tidak terkawal. Kita lihat Evan Dimas mengukur dan melakukan tendangan yang sangat akurat dan menaklukkan Yo Min Lat 1-0 untuk Indonesia. Iya, sebuah umpan yang sangat cerdas dari sektor belakang, kan Samu Yama tadi melihat posisi dari Evan Dimas yang tidak begitu terkawal, sehingga tinggal berhadapan dengan penjaga.